Halo cuy, balik lagi di channel Firman Haya cuy. Jadi di video kali ini aku bakal bahas advance server Free Fire cuy. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau sudah mantap cuy. Dan jangan lupa loncengnya juga cuy, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, mantap. Nah cuy, jadi di video kali ini aku bakal bahas advance server Free Fire ya cuy. Nah, yang pertama aku bahas adalah tanggal rilisnya cuy, dan tanggal daftar, dan tanggal terakhir daftarnya cuy. Oke, kita di sini jelasinnya biar jelas pakai kalender cuy. Nah, sekarang di sini tanggal 12 ya cuy. Nah, di sini tanggal 12. Untuk tanggal rilis advance server Free Fire ini adalah tanggal 18 cuy. Tanggal 18 November advance server Free Fire akan rilis dan akan tutup di tanggal 25. Jadi cuma satu minggu aja ya cuy. Nah, jadi kalian bisa mulai daftar dari sekarang cuy, karena advance server Free Fire udah dibuka pendaftarannya cuy. Sekali lagi ya cuy, biar jelas aku ulangi, advance server Free Fire pendaftarannya udah dibuka dan penutupan terakhir untuk daftarnya ya cuy di tanggal 18, karena di tanggal 18 itu advance server Free Fire udah mulai aktif atau udah mulai bisa digunakan cuy. Tanggal 18 sampai tanggal 25 cuy. Nah, ini di sini cuy, cuma satu minggu aja. Oke, next kita bahas ke cara daftarnya cuy. Nah, kalau untuk cara daftar advance server Free Fire itu gampang cuy, Kak. Oke, yang kedua aku bakal bahas untuk cara daftarnya cuy. Yang pertama, kalian harus download dulu browser cuy, atau kalian bisa pakai browser yang tersedia di HP kalian ya, bisa Chrome, Yosemite, atau browser lainnya cuy. Di sini aku bakal contohinnya dengan Chrome. Nah, kalau udah Chrome kalian klik buka ya. Nanti kalian tulis aja advance server Free Fire cuy, atau enggak nanti link yang ini cuy aku bakal tulis di deskripsi cuy. Nah, kalau sudah kayak gini ya cuy, kita baca-baca dulu. Nah, kan di sini ada tulisannya ya cuy, timeline, waktu server terbuka. Server dibuka tanggal 11 bulan 18. Kebalik cuy. Bulan 11 tanggal 18 cuy, sampai ditutupnya bulan 11 tanggal 25 cuy. Nah, kan bulan ini bulan November cuy. Oke, langsung aja kita contohin untuk cara loginnya cuy. Di sini langsung aja kita login pakai Facebook ya. Nah, kalian login pakai Facebook kalian masing-masing cuy. Nah, kalau kalian udah kayak gini ya cuy, udah login pakai Facebook ya, kalian tinggal tulis nama kalian cuy. Ini untuk contoh ya, Firman. Hai, nah ini untuk contoh cuy. Untuk email, nah, kalian bisa tulis secara lengkap cuy. Nama, name email, terus nomor itunya cuy, nomor HP ya. Langsung aja klik gabung. Registrasi berhasil cuy. Aku langsung berhasil ya. Download aplikasi klien, download sekarang dan main di advance server. Terima kasih sudah mendaftar. Pendaftaranmu sedang dalam proses. Silakan tunggu respon selanjutnya dari kami cuy. Nah, udah selesai kan cuy? Tinggal kalian besok buka website ini lagi di tanggal 18 cuy. Biasanya ini tepatnya jam 3 sore ya cuy. Kalau jam 3 sore bakal di ini tombolnya udah ganti warna menjadi hijau cuy. Langsung kalian bisa langsung download ya cuy. Oke, mungkin sekian dulu ya pembahasan dari saya cuy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.